Jalan apa nih? Ke atas apa? Oke, kena teman-teman. Oh, tembus pelurunya. Sangkut pelurunya, ikannya tembus. Nih teman-teman. Nih, kenanya tengah. Tengah telak ya, tengah-tengah. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semua di bidang kesehatan dan hidup yang mudah. Ayo gitu ya, ini nyata lagi. Teman-teman, kita tahu. Ini teman-teman, sesuai judul thumbnail. Berapa modal membuat senjata mapisi ini ya teman-teman, dan apa aja bahannya. Untuk mainannya kita beli harga 3.000 teman-teman. 3.000 ini kita pakai sok karena kemarin kita sambung teman-teman, karena ini kemarin bekas sambung. Soknya ini kita beli 3.000 teman-teman, dan ini agak mahal teman-teman. Ini semuanya 2N ke 1.5N teman-teman. Harganya 9.000 kemarin kita beli. Dan ini sok berat buat kotoran. Sok berat buat kotoran menahan angin. Kita beli kemarin harganya 2.500 teman-teman. Dan ya, di sini ada dup teman-teman, penutup main buat hamba. Penutupnya ini kita beli 2.500 teman-teman. Dan pipa kemarin kita beli pipa 2 in, satu meter kita beli harga 17.000 teman-teman. Apa lagi ya? Oke, mungkin itu aja teman-teman yang kita beli. Ini tadi harganya 3.000. Ini 3.000, 6.000, ini 9, jadi 15.000, tambah ini 2,5, 17.500, tambah dupnya ini teman-teman, dupnya ini 2.500, jadi 20.000, 20.000 tambah peralatannya yang 2M, kita beli kemarin 1 meter, 17.000, 37.000 teman-teman. Tapi pernah nanggungnya pelannya nggak kita beli teman-teman, bekas. Dan menggunakan lem ini teman-teman, lem kolak harganya 6.000. Sekarang kita apa aja bahannya membuat siapa mutusi ya teman-teman. Bahannya ini pertama laras aluminium udah gede ya teman-teman. Kalau yang pipa listrik udah kecil, dan pipa 2 in ini kental, kental sepeda motor. Bisa juga teman-teman nggak pakai kental sepeda motor kalau mau buat pompa langsung ya teman-teman. Pompa seperti pompa ini kekuatan burung teman-teman. Tapi kalau seperti itu hambungan ininya pipa setengah, pipa setengah ini hambungan kan segini teman-teman, segini dan sini hambungan pipa setengah ini kita buat hambalnya nih dari pipa setengah in juga teman-teman. Dan buat hambalnya ada di video sebelumnya teman-teman. Dan buat hambal dan juga cara membuat penahan anginnya di dalam sini ada juga di material sebelumnya teman-teman. Dan ini kita menggunakan paralon 1 in. Ini bekas teman-teman nih warnanya udah warnanya beda dari ini. Yang ini bekas yang lama yang buat kemarin itu buat sumur gol, jadi banyak ya teman-teman. Dan ini juga kita membuat gagang ini dari ini papan yang kita lapis.
Karena nggak ada kayu kandang ya teman-teman. Ini kita buat bentuknya seperti ini dari pelanan semua teman-teman. Selain yang kita beli atau metai masih banyak yang ada punya seperti ini dari pelanan semua. Ini hanoi asisten hanoi ya teman-teman. Tegelnya kita buat seperti ini. Nih tegelnya. Tegelnya kemarin kita buat sama hamang ya teman-teman ya, di tutorial sebelumnya. Saya buat hamang dan tegel. Ini kita ini. Nih bentuknya. Kita pakai pita sepeda. Karena ini ya teman-teman. Pakai pompa yang ada. Itu kita nggak beli. Oke, sekarang kita uji coba ya ramenya. Oke, ini sudah kita siapkan buat lampung ikan ya. Nih, lampung ikan, lampung buat tali puntang ya ramen. Ini kita kasih sandal dalamnya sebelahan. Yang kalau jatuh ke air timbul teman-teman. Ya tenggelam. Ini dimasukkan dulu teman-teman. Nih kita pasang sini nanti teman-teman. Sekarang kita pasang dulu. Kita pasang. Oke teman-teman, nih kita pasang dulu, kita sendal dulu, kita pasang pelampung ya. Kita lihat dulu. Nih, menggunakan lem kowe ya teman-teman. Pasang dulu. Kita tata dulu, pasangkan. Hari ini hujan teman-teman. Bisa kan hujan mereka teman-teman. Bisa buat teman-teman. Dan gak bagi teman-teman. Nah, ini apa ya? Eh, bentar, bila kita kasih yang buatin. Banyak ini. Banyak kita kasih yang. Itu kita cek ya teman-teman. Ini dia kita masih seluruhnya. Ini kita cek. Oke, angkat ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita bahas. Maaf teman-teman kalau ada salah kata-kata. Yang kita coba dulu ya teman-teman. Ini kita kasih PC biar gampang. Mungkin boleh kita setel juga. Oke. Let's go. Oke, mantap. Terus kita coba nembak ikan. Nah ini teman-teman, kita mungkin dicobanya di keramba dulu teman-teman. Yang ada nilainya lah sedikit. Sebelah sana musimnya penghujan teman-teman, ini susah. Ini uniknya sudah kita siapkan kompak nih.
Oke, kita coba. Oke. Ini dulunya mungkin apa ya? Sementara dulu ya teman-teman. Ini juga pakai isolasi. Dia agak gede. Yang kita pelampungin tadi. Oke, sementara dulu. Kita coba. Yang kita kompak. Ini agak longgar dan langsung masuk. Dah. Minta ngambil nilainya. Iya, Pak, iya. Ngales nih, ya. Entahlah. Tolong ya, Pak. Ke atas apa? Oke, kena teman-teman. Oh, tembus pelurunya. Sangkut pelurunya, ikannya tembus. Tuh, ini sangkut nih, ikannya tembus teman-teman. Laki, Pak. Ini kena teman-teman, nih. Pelurunya sak nyangkut tuh. Nih. Oke. Nih, teman-teman tembus ya. Nih, teman-teman. Sini, sini. Hujan lah. Hujan lah. Ya, cukup sampai sini mungkin ya teman-teman video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, mantap. Jadikan video kami berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, ada yang nggak paham atau kenapa alunnya kecil keluarnya, bisa tanya-tanya di kolom komentar teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembus. Nah, teman-teman, tembus nih, tembus ini namanya. Ini apa? Beli kalian jumnya blue adalah nih teman-teman, nih kenanya tengah sangat telak ya, tengah-tengah nih tembus nih kayaknya. Tetapi ngumpannya nggak full soalnya jaknya kan agak dekat juga, kalau full mungkin jauh lagi. Oke, pakai tali PI doang. Oke, mantap.